Ini dia sudah dirakit sepeda eksotik by Pacific. Tipenya Explore 8.0. Kita lihat detailnya. Ini untuk shifternya dari L2 yang depan, yang belakang L2 A3. Remnya mechanical disc brake dari Exotic. Udah dapet mata kucing. Ini alloy ya bahannya, stangnya. Kemudian bagian handlebarnya ergonomis, jadi bentuk golok. Terus di bagian untuk pengukuran gigi ada indikatornya, masuk gigi berapa. Turun, ini bagian kuncinya. Terus ini las-lasannya seperti ini. Udah ada dudukan untuk front block, tapi belum dikasih front block. Lalu ini bagian bannya, udah ada magnetnya, bannya udah quick release. Kemudian remnya cakram, ada mata kucingnya. Di bagian ban, bannya ini merek Exotic ya, kayaknya nggak terlalu kelihatan mereknya, tapi ukurannya 20 inch kali 1,75. Di bagian velgnya, velgnya kan tinggi nih, ada hiasannya, tapi ini masih stiker. Kalau ini nggak stiker nih, print udah nempel. Bagian frame lipatannya udah ada dudukan untuk battle cage. Kabelnya belum internal ya. Ini warna matte black yellow, jadi warnanya cakep, kombinasinya ciamik. Nah, pedalnya bisa dilipat seperti ini. Ini dari Exotic juga. Lalu ke bagian sadel, sadelnya dari Exotic. Udah ada mata kucingnya di belakang. Ini udah alloy seat postnya. Ada magnetnya. Standar sudah termasuk standar samping. Bagian belakang remnya mechanical disc brake dari Exotic. Quick release juga. Dan sama untuk bannya. Cuman ini balik lagi nih stiker, jadi bisa lepas. Harus benar-benar nggak kena air tadi ya kalau mau nggak lepas. Ini untuk RD-nya dari L2 A3 seperti ini. Ini bagian crank-nya dan pedal. Ini yang FD-nya ya. FD-nya dari L2 juga. Seperti itu. Jadi sepeda ini lumayan untuk harga yang cukup terjangkau. Harganya di bawah 4 juta. Bisa cek marketplace atau toko offline terdekat. Karena ini udah 8 speed kali 2 untuk speknya. Jadi banyak pilihan kecepatan, bisa dipakai untuk jalanan yang naik turun. Di dekat rumahnya bisa untuk komuter juga. Jangan lupa share ya kalau suka video ini, dan subscribe juga, karena insya Allah nanti ada review sepeda-sepeda lainnya. See you on next video.